Dan ini adalah gazebo yang terakhir. Seperti yang gue bilang tadi, memang ini sepertinya jarang banget didatangin sama orang. Wah, ini hati-hati nih jalannya nih. Mbak, sendirian, Mbak? Hah? Nggak ada pacar. Oh. Ini posisi mangrove-nya ini adalah hutan bakau. Oke geng-geng, sekarang gue lagi berada di parkirannya Hotel Claro. Di perjalanan kali ini gue mau menuju ke spot wisata yang gratis namanya Trekking Mangrove Lahun Dape. Ini posisi mangrove-nya ini adalah hutan bakau di pesisir Teluk Kendari dan lokasinya juga memang tidak terlalu jauh dari Hotel Claro. Sehingga gue memilih untuk memarkirkan kendaraan gue di parkiran Hotel Claro. Gue langsung akan jalan ke Trekking Mangrove atau Trekking Hutan Bakau gitu. Jadi lokasinya ini adalah hutan bakau di pesisir Teluk Kendari, kemudian dibikin kayak spot jalan gitu supaya kita bisa menikmati hutan bakau dan juga kita bisa menikmati pemandangan Teluk Kendari. Kalau misalnya lo nginap di Hotel Claro, lo bisa juga untuk memanfaatkan mangrove ini sebagai jalan-jalan pagi gitu. Pagi-pagi menunggu sarapan langsung aja ke Trekking Mangrove Lahun Dape. Sekarang gue sedang berada di depan Sam Hotel dan juga nggak jauh dari Claro tempat gue tadi memarkirkan kendaraan gue. Dan ini adalah gerbang pertama untuk masuk ke Trekking Mangrove Lahun Dape. Nah, ini lagi ada warga yang sedang proses memancing. Ini hutan bakaunya masih lebat banget ya, geng. Oke, ini ada kayak semacam gerbang begitu. Tapi yang di sana agak gelap ya. Kita coba ambil rute yang di sini ya. Trekkingnya panjang ya, geng. Sampai ujung sana tuh kayaknya. Isi ya. Nah, itu pemandangan Teluk Kendari, geng. Emang sejuk banget. Ini gua jalan di sore hari ya, geng. Nah, di sana itu ada jembatan Bahtera Mas. Kemudian itu tampak kubahnya Masjid Al-Alam ya. Kita coba terus lanjut ya, geng. Ini ada gazebo-gazebonya juga, geng. Ini jalan yang gua laluin tadi ya, geng. Misi ya? Maaf. Thank you.
Dan kudu hati-hati juga sih, geng, di sini karena kondisinya memang agak-agak sepi gitu ya. Wah, dia melingkar, geng. Dan pemandangannya keren banget di sini. Ini sore hari ya, dan luar biasa banget sinarnya, itu sinar matahari. Gue harus belakangi sinar matahari biar dapat pemandangan yang keren. Wow, ini di belakang gue ini adalah Teluk Kendari. Dan sekarang gue lagi ada di trekking mangrove Lahundape. Untuk lokasinya nanti gue sematkan di link deskripsi. Lu bisa klik aja di situ. Jadi sometime kalau misalnya lu berkunjung ke Kota Kendari dan lu nginep di Hotel Claro atau Hotel Same Hotel ya, dan di Swiss Bell juga, lu bisa jogging nih di sini pagi hari, enak banget ya. Cuacanya luar biasa mantap ya. Di sana adalah suasana kotanya, geng ya. Jadi di sana itu adalah Kendari Beach. Kalau malam di sana enak banget tuh buat ngopi-ngopi ya. Gua kasih lihat lagi ya. Ini di depan sana itu adalah Jembatan Bahtera Mas. Kemudian di situ adalah Masjid Al Alam. Kita lanjut lagi ya. Kayaknya trekkingnya masih panjang tuh sampai ke sana. Ini treknya masih jauh ya, masih lurus. Kita coba akan terus. Oh, ini kayaknya melingkar, geng. Treknya melingkar, mudah-mudahan sih balik lagi ke depan gitu ya. Kesana sih jalannya sudah mulai agak-agak banyak yang rusak ya, geng. Ini jadi harus hati-hati, takutnya nanti terperosok. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bisa dilihat ya, ini adalah pohon-pohon bakau dan merupakan rumah dari biota laut. Di sini mereka bertelur dan juga mencari makan. Jadi sebenarnya hutan bakau seperti ini memang harus kita lestarikan ya, geng. Ini gue udah mulai masuk ke trek yang agak-agak sepi gitu ya. Tadi sih sempat ketemu beberapa orang gitu. Dan kudu hati-hati. Takutnya jalannya udah keropos gitu, karena ini kayu ini ya. Nah, ini hati-hati, geng. Karena jalannya udah seperti ini ya, geng. Itu masih kesana terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepi banget, geng ya. Itu di belakangnya itu hutan ya, hutan bakau gitu. Sekarang gue sedang berada di titik akhir dari trekking mangrove Lahundape, yang gue pikir sekitar berapa ya, sekitar 800 meteran aja sih dari pintu pertama kali gue masuk. Dan ini adalah gazebo yang terakhir. Ini sepertinya jarang banget didatangin sama orang, karena kondisinya juga ada kayak sarang laba-laba, banyak daun-daun gitu. Dan di belakangnya memang hutan, karena memang ini adalah hutan bakau ya, hutan bakau yang ada di pesisir Teluk Kendari.